semuanya, kembali lagi di channel Sapi Indonesia. Gue Artes atau bisa panggil Artes. Kita kali ini mau tebak-tebak nama-nama huge di PES Lomater 10 teman-teman. Tapi gue gak sendirian, bertemu sama Bang Sapi ya. Halo. Halo Bang Artes, ketemu halo, lagi halo. Nih halo. Lu pasti mau nge-prank gue ya? Enggak, kali ini kita tebak-tebak huge Bang Sapi santai. Udah gak nge-prank-nge-prank lagi gue. Gue lagi vakum dari nge-prank. Kenapa? Karena semua orang yang gue rekaman tuh udah tahu ini orang pasti nge-prank, ini orang pasti nge-prank. Kayak gak ada, aduh, kayak udah ketahuan gitu loh. Makanya lu harus insap dulu Bang. Jangan jadi kampreng dulu. Kayaknya udah ini ya Bang. Udah nanti, mungkin nanti gue bakal cari korban baru kali. Boleh. Buat supaya gak dicap nge-prank, lu harus kasih orang itu ya sesuatu lah. Kasih gue 10 huge pet lah. Boleh lah, ayo. Gue kan kita gak nge-prank. Kan gue udah pernah di-prank. Tapi kan ya, itu kan kemarin. Oke. Jangan lupa untuk subscribe channel Bang Sapi, link di deskripsi. Kalau gitu jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan klik tombol bell di sebelah tombol subscribe. Jangan lupa juga subscribe channel kedua gue, taruh di deskripsi. Langsung ke videonya. Oke, pakai website ya teman-teman. Websitenya apa? Itu website gue udah pernah pakai ini dulu pas rekaman sama Kak Acip. Kita coba ke tes. Bang Sapi kan partner, benar enggak? Partner di Petsim, kita mau lihat apakah Bang Sapi tahu pet-petnya ya teman-temannya. Ayo Bang Sapi buka ininya, linknya. Oke, udah benar. Di atas pasti benar, 50-50 pasti bukan, sama kita pilih. Atau beda lagi? Waduh, masih beda Bang Ates. Oh, beda. Ya udah, Bang Sapi buat kayak gini dulu deh bentar. Oke. Sambil Bang Sapi nyeting, kita mau kasih tahu peraturan ya teman-teman ya. Kita bakal naro pet, ya sudah, kita bakal pilih pet. Kayak misalkan gue bakal pilih pet ini. Nanti Bang Sapi bakal nanya apakah ini pet apa. Misalkan pet kucing, terus ini benar bukan. Berarti kita yang bukan pet kucing kita taruh pasti bukan. Nanti abis Bang Sapi nanya, gue yang nanya. Dan kalau misalkan satu atau lebih dari satu, kalau misalkan mau, kita bisa nebak petnya ya. Kita bisa nebak, tapi kalau misalkan tebakannya salah, berarti fix kalah. Intinya gitu, kalau salah fix kalah. Oke, Bang Sapi udah benar? Udah settingan udah benar? Dikit lagi bang. Oke, dikit lagi. Oke. Sambil itu kita pilih pet kali guys. Kita bakal pilih pet apa teman-teman? Bakal pilih pet. Gua tahu nih. Ini pet yang apa? Lagi gimana? Gak tau kenapa ini harganya tuh mantep gitu kan? Bukan harganya mantep sih, lebih tepatnya gak tau kenapa ya. Ini gua suka aja petnya. Kita bakal pilih ini teman-teman ya. Dan ini apa? Gua sama Bang Sapi pilihnya sama, keren sih. Dan ini kita bakal ada 3 ronde Bang Sapi, oke? Oke, 3 ronde. Setiap ronde yang kalah, ya setiap ronde yang kalah bakal joget gimana? Setiap ronde jadi bakal jogetnya banyak dong. Iya, ini soal mumpung gua kan rekaman berdiri nih kan ya. Mumpung gua bisa jalan-jalan, muter-muter, lompat gitu kan. Nah, karena gua duduk, jadi lu aja yang joget gimana? Enggak gitu dong. Enggak gitu dong. Oke. Ya. Udah pilih petnya yep. Belum? Oke, udah disesuai nih. Udah sesuai. Udah milih pet yang Bang Sapi pilih belum? Bang Sapi pilih pet satu. Taruh satu, di iya, satu pet, satu aja. Bang Sapi banyak. Dipilih langsung digeser ya? Iya, langsung taruh bawah biar ketahuan. Oke? Udah belum? Lagi bingung guys. Dia lagi milih deh guys. Bentar Bang Artes. Ini ya? Sorry. Di gesernya gimana maksudnya? Di drag ke bawah, di taruh kita pilih. Oh, kita pilih doang kan ya? Yeah, baru yeah, taruh situ ya? Iya. Yeah. Oke, udah. Udah kan? Oke. Karena gue yang rekam, jadi sekarang kan video gue kayaknya gue yang rekam, jadi Bang Sapi mulai duluan aja karena kita pur dikit, guys. Ayo Bang Sapi, lu mau kasih apa? Apa? Pertanyaan apaan pertama? Pertanyaan pertama. Gue bakal milih pet in apa ya? Ini deh, gue bakal milih pet ini. Bang Sapi udah milih? Gue bakal milih. Ini aja deh. Oke, ayo. Gue bakal milih. Oke. Udah. Oke, ayo Bang Sapi duluan deh. Nanya duluan Bang Sapi deh. Oke, gue nanya duluan ya. Apakah petnya anjing? Bukan. Nah berarti yang anjing diturunin. Oke. Sekarang gue nanya ya? Apakah petnya Bang Sapi ada warna hijaunya? Tidak. Tidak ada. Wah ini banyak nih yang ada warna hijaunya nih. Ada warna hijau. Hijau sedikit pun nggak ada ya? Hijau sedikit pun tidak ada. Oke. Ini hijau banget. Ini ada hijaunya. Banyak juga hijaunya. Ini hijau kan? Iya, ini hijau.
dejunya dikit. Banyak juga ini yang ada hijaunya. Banyak banget. Banyak juga ya. Ini hijau, ini ada hijau dikit tuh. Ini ada hijaunya. Untung tadi yang anjing dikit nih. Berarti malah bagusan gua dong nanya. Sebisa mungkin dihilangin yang banyak, Mas Api. Waduh. Oke. Gua udah boleh nanya belum nih? Udah boleh nanya aja. Boleh ya? Boleh. Apakah pet lu kucing? Bukan. Bukan. Bukan anjing, bukan kucing. Waduh, banyak banget nih yang harus gua ilangin nih. Bukan anjing, bukan kucing ya. Oke. Oke. Apakah pet Bang Sapi binatang? Pet Bang Sapi. Iya, binatang. Binatang dia ya. Dia termasuk binatang, betul, betul. Oke, berarti Chess Mimic enggak? Gargoyle Dragon enggak kan? Kan dia batu ya. Enggak, dragon sih, dia naga sih harusnya. Ayo, ada pumpkin, kalau pumpkin cat? Pumpkin cat dia kucing gak sih? Oh iya, kucing ya? Iya, Yu Selrok bukan? Nah, itu bukan. Mrs. Bukan Klaus tuh. Sama Mr. Klaus enggak ya? Bukan, harusnya. Oke, okay, Snowman itu juga bukan. Itu kalau Sleipnir tuh apa? Sleipnir? Hewan bukan ya? Bukan deh. Bukan sih harusnya. Kalau Yeti kan bukan hewan itu. Yeti, iya bukan lah. Yeti itu bukan hewan, oke. Okay. Terus apakah... Udah itu. Gue sambil nanya boleh? Boleh. Oke. Okay. Apakah pet lu hewan? Bukan hewan, banyak banget yang diturunin tuh, aduh. Bukan hewan? Banyak banget yang diturunin. Jadi bukan hewan nih? Bukan hewan. Aduh, banyak banget yang diturunin. Bukan hewan ya? Sambil gue nanya deh, apakah okay. Petnya Bang Sapi ada warna abu-abunya? Abu-abu... Tidak ada sedikit pun? Tidak ada sedikit pun, oke. Okay. Okay. Tidak ada. Banyak ini. Ini okay. Ini ada abu-abunya. Lagi abu-abu. Juga ngilangin banyak banget nih. Ya, ini itu, yang itu. Hewan banyak. Gue lanjut nanya ya. Iya. Apakah pet lu ada warna putih? Ada warna putihnya. Iya, ada. Ada warna putihnya. Oke, ada ya. Oke, kalau ada, oke. Apakah PT Bang Sapi ada warna kuning atau oranye? Kuning atau oranye? Itu kan dekat-dekat ya, kuning sama oranye dekat kan. Jadi enggak apa, kuning atau oranye? Warna apa? Ada. Ada ya? Ada. Ada kuning atau oranye ada? Kuning, ini ada kuningnya dikit. Oke. Ini enggak ada kuning atau oranye, ini enggak ada. Ini ada, ini kuning semua. Ini enggak ada kuning atau oranye enggak ada, ini ada kuningnya dikit. Ini kuning sama oranye enggak ada. Aduh, banyak juga ya? Banyak banget ini. Ini ada. Oke, okay, gua lanjut nanya ya. Tadi warna putih udah. Okay. Apakah matanya warna hitam? Bukan. Bukan hitam. Coklat itu bukan hitam kan? Coklat bukan. Oh berarti okay. Coklat dong matanya dong. Enggak tahu. Oh, berarti itu clue sih, harusnya sih. Oke. Okay. Berarti bukan hitam ya. Oke, okay, dia putih tapi matanya bukan hitam. Ada putihnya. Ada putih. Ada putihnya sedikit pun kan ada juga kan? Ada putihnya ya. Waduh. Tapi matanya bukan hitam kan yang jelas kan? Bukan hitam. Oke, enggak apa-apa. Ada putihnya tapi matanya bukan hitam. Waduh. Sulit nih kayaknya. Sulit juga ya? Apakah pet Bang Sapi? Heeh. Kucing? Bukan. Oke, okay, banyak. Ini kucing. Ini cat kucing, ini kucing. Ini kucing, itu doang. Oke. Gua lanjut nanya ya. Apakah pet lu ini robot? Bukan. Dia termasuk jenis robot? Bukan. Bukan robot ya. Bukan robot. Oke. Oke, pokoknya robot atau yang kayak terkait teknologi gitu bukan ya? Pokoknya bukan robot. Bukan robot, oke. Bukan robot. Semakin menarik. Oke, gue tahu nih kayaknya bakal nanya apa berikutnya. Apakah petnya Bang Sapi monyet? Iya. Monyet? Monyet, iya. Oh, banyak deh, banyak.
Oke, monyet ya. Iya. Weh, sisa 3. Bang Hapi sisa berapa? Waduh, gue masih banyak nih. Oke. Oke, gue harus lanjutkan berarti dulu ya. Tadi apakah pet lu ini ada warna oranye? Tidak. Enggak ada oranye. Sambil gue nanya ya. Enggak ada, sedikit pun enggak ada warna oranye ya. Apakah pet Bang Sapi tadi oranye atau kuning kan sama ya? Enggak ada ya berarti ya. Iya, enggak ada. Apakah pet Bang Sapi Titanic? Boleh ya nanyanya kayak gitu ya? Boleh lah. Boleh ya. Aduh, kalau begitu gue jawab gue langsung kalah dong. Aduh, ini masih contoh kan? Gak bakal dapat hukuman dong. Iya dong. Nanti jawab dulu. Ronde pertama nih. Jawab dulu aja. Iya, ditanya. Iya. Nah, kan gue kasih satu nih, Bang Sapi. Lu mau nyoba nebak punya gue gak? Kalau lu bener berarti gue yang kalah. Kalau lu bener gue yang kalah ya. Oh, gue nyoba nebak ya. Iya. Gue nyoba nebak. Ada putihnya. Oke, ya benar ada putihnya. Ada putihnya, matanya coklat. Enggak, tadi lu gak nanya itu loh. Oh iya sih, gak nanya sih. Harus sekali nebak nih ya. Gue gak boleh nanya sekali lagi. Gak boleh ya. Kalau misalkan lu mau nebak, nanya. Aduh, ada putih walaupun sedikit. Oh, gue kayaknya tahu deh. Namanya apa sih? Oke, gue kayaknya tahu. Oke, gue udah tahu kayaknya. Ayo, Bang Sapi. Huge Grim Reaper. Lo tahu bener gak? Bener gak? Bener. Kok lo tahu? Karena gue ngeliatin bukan kucing, bukan anjing. Terus lo bilang juga tadi bukan robot-robot. Apakah apa Bang Sapi? Titanic Balloon Monkey? Balon Monkey iya, betul. Nah, kan tadi kan Bang Sapi jalan duluan kan. Berarti kan gue juga ada kesempatan nebak kan. Nah, berarti kita seri. Oh, gak bisa. Tadi kan lo bilang kalau gue berhasil nebak, gue yang menang. Lo kalah. Iya kan? Aduh, jadi salah gue kasih kesempatan, guys. Terlalu baik gue. Iya, lo harus baik. Karena kan gue baru pertama kali. Udah, gue joget tuh. Udah gue joget. Udah ya. Udah. Gue bakal pilih ini, guys. Gue bakal pilih itu. Kali ini gue bener. Kali ini gue yakin gue menang. Yakin menang. Gue pilih ini. Oke, udah. Oke, apa? Pilih apa? Lah, rahasia lah. Gue duluan yang nanya ya. Lu dulu deh ya. Apakah Adrian petnya Bang Sapi ada warna hijaunya? Tidak ada. A few moments later. Apakah pet yang lu pilih ini pakai kacamata? Tidak. Tidak ya? Tidak. Apakah? Oke, gua udah dapat jawabannya. Udah dapat. Dapat. Aduh, ya, gua harus nebak ini berarti. Kan tadi itu lu kasih kelonggaran. Kalau gua nggak ngasih kelonggaran nih. Ya ampun. tergantung. Kasih kelonggaran nggak? Lu mau dikasih kelonggaran apa nggak? Enggak, tapi kan sekarang jalan gua kan. Kan ini kan jalan gua kan. Tapi gua udah dapet nih. Nah iya, tapi kan lu nebak. Kan tadi kan lu udah nanya kan. Berarti nebaknya di ronde berikutnya. Nah berarti sekarang gua boleh nebak. Oh gitu? Iya. Masa sih? Gitu. Oh ya udahlah, oke. Oke, ini gua antara tiga ini nih. Pasti antara Snowman, Mrs. Claus, sama Mr. Claus kan. Mrs. Claus, Mr. Paws, sama Snowman kan? Tiga itu. No comment. Sih susah yang nih. Gue terus, kalau gue nebaknya kapan dong? Kalau gue gagal, apakah... Oh gitu? Iya. Padahal gue udah nemu jawabannya duluan loh. Gak apa-apa. Apa bisa gue duluan? Apakah PT Bangsa Api Snowman? You Snowman? Tapi kalau sama-sama benar, gue nggak dapat hukuman dong, karena gue udah nemu jawabannya juga. Apakah PT Basoy Mr. Snowman? Iya betul. Oke, silakan joget. Tadi gue juga gitu, gue bener, tapi gue tetap joget. Bisa dong, pet lu Huge Festive Cat kan? Iya. Tuh gue udah bener duluan. Tadi gue juga begitu joget. Tapi joget. Kan, lu balik abis nanya, lu kayak kasih kesempatan. Kalau gue nggak mau ngasih kesempatan joget tadi. Gimana guys? Menurut kalian gimana guys? Menurut kalian? Oh kata menurut kalian Bang Sapi harus joget. Oh kata apa penonton harus joget Bang Sapi. Coba tangannya dilambai-lambain Bang Sapi. Tangan dilambai-lambain. Ini gue juga ikutan nih. Joget ya? Iya. Berarti sekalian ya guys ya.
Terima kasih semua nonton dari awal sampai akhir. Jangan untuk like, comment, share, dan subscribe. Dan klik tombol bell yang di sebelah tombol subscribe juga. Dan berikutnya setelah tulangnya Bang Sapi, link deskripsi. Makasih semuanya. Bye-bye. Makasih Bang Sapi ya. Thank you. Jogetnya keren.